Sepertinya ya sahabat, sekarang siapa sih yang gak mengenal si Neng Cantik Kaiko van der Vecken dan si Babang Tampan Rangga Azo. Mereka berdua bisa dibilang artis pendatang baru, tapi mereka sukses tuh, langsung sukses ya sahabat. Ya karena mereka mempunyai bakat yang luar biasa banget, yang bisa bersaing dengan artis-artis lain ya sahabat. Makanya nama mereka semakin melambung aja tuh, karir mereka semakin bagus setiap harinya ya sahabat. Prosesnya juga cepat ya. Tapi dibalik kita semua, dibalik kehebatan dan kesuksesan Kaiko van der Vecken dan si Babang Tampan Rangga Azo, di situ tak luput juga ya banyak pastinya, banyak rintangan dan halangan yang pastinya mereka lewati setiap harinya, yang mereka hadapi gitu ya guys. Baik itu dari para hatersnya, dari keluarga terdekat, ataupun dari para fansnya, pokoknya dari semuanya pasti adalah ya yang tidak suka, ada yang pro dengan si Babang Tampan Rangga Azo. Pastinya kehidupan artis itu pasti ada yang pro dan kontra ya guys. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah di sini kalau menurut Mimin ya, bukan para artis saja tuh, pastinya semua orang di dunia ini juga ya guys. Orang biasa pun pasti ada pro dan kontranya di lingkungannya ya. Tapi tidak seheboh dengan para artis ya. Apalagi kalau para artis ini sedikit saja melakukan kesalahan, langsung aja tuh digunjing dan diomongin oleh semua orang pastinya. Apalagi para netizen yang mulutnya ember banget tuh, pastinya berkuar-kuar banget ya guys. Apalagi kalau melihat si Neng Cantik Kaiko van der Vecken dan si Babang Tampan Rangga Azo sedikit saja melakukan kesalahan, pokoknya tidak akan diampuni ya sahabat sepertinya oleh para haters mereka. Langsung aja tuh mereka membuat berita-berita yang tidak benar tentang Kaiko kesayangan kita. Di sini kita harus pokoknya harus banget patut bangga nih, kita telah mendukung Kaiko van der Vecken dan Rangga Azo sampai sekarang. Kita bisa mendukung mereka sampai di titik ini ya guys. Bisa sekuat dan sampai sekarang, pokoknya hal-hal yang bahagia ini ya, karena kita telah mendukung mereka berdua, patut untuk diabadikan tuh sahabat. Jangan sampai kita dilupakan oleh mereka berdua ya guys, karena kita cuma menjadi bagian kesuksesan dari Kaiko van der Vecken dan si Babang Tampan Rangga Azo. Nah, akan tetapi tuh sahabat, setelah melihat kesuksesan dari mereka berdua, yaitu Kaiko van der Vecken dan Rangga Azo, di sini akan tetapi antara kisah cinta mereka, kisah asmara mereka ya, sepertinya masih belum sukses tuh, membuat kita bahagia banget 100%.